Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Satu pesan khusus kepada semua anak-anak saya, dan mungkin sebagian ada yang mungkin senang kepada saya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat pesan saya, saya tidak pernah mengajarkan kalian mempunyai rasa dendam, rasa marah kepada orang yang dalam hatinya ada la ilaha illallah. Apapun yang mereka katakan, saya terus terang mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian marah, jangan kalian membenci, jangan kalian berusaha untuk membalas. Doakan saja mudah-mudahan saya senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam pijakan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, semua orang yang mempunyai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati mereka, mereka fi zimmatillah. Jangan pernah membenci mereka. Doakan saya, doakan mereka. Mudah-mudahan sama-sama mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan ini sampaikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Biarkan, doakan saja yang terbaik. Jangan tunjukkan kemarahan kalian. Jangan kalian menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan adab akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh para ulama. Saya terus terang mohon maaf kepada semua orang-orang yang mungkin tersakiti dari apa yang kami lakukan, dan terus terang saya mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-difa' 'anil nabi itu bagian dari yang kami dapat dari guru-guru, meskipun ternyata terkadang kabar tidak sama rata sampainya kepada kita. Dan saya barusan dapat kabar, mohon maaf, karena 3 hari mulai sejak malam Jumat itu wifi kami di pelosok desa, wifi di rumah itu mati. Jadi saya kalau mau ngupload itu biasanya diletakkan di lantai 3, saya tidur. Jadi saya sama sekali tidak mendengarkan kabar sama sekali dari saudara-saudara, teman-teman, ada yang WA khusus, saya tidak balas dan sebagainya. 3 hari ini baru kami selesai, hari ini wifi itu baru menyala kembali. Saya tidak tahu masalahnya. Dan barusan ada yang memberikan informasi kepada saya bahwa dari panitia memang mengakui itu tidak asli, hanya saja sebagian panitia yang lain mengatakan asli. Maka dalam panitia itu ada simpang siur. Kami berharap kepada semua teman-teman al-ikhwah fillah, saudara sesama muslim, mohon jangan tambah saya rasa bersalah dengan sampean menghujat Habib. Beliau itu berangkat dari ghirah, dari rasa cemburu untuk menjaga, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak maksud untuk menyakiti panitia. Karena yang sampai kepada beliau bahwa itu asli, maka berangkat dari ghirah. Jadi saya mohon maaf kepada panitia, mohon maaf kepada semua teman-teman, mohon maaf kepada semuanya jika ada kata yang salah. Lepaskan rasa benci dalam hati kita. Saya, anda, kita semua tidak ingin kembali dengan Allah dengan merendam rasa benci dalam hati kita. Semua akan ada tanggungjawabnya kelak di hadapan Allah. Saya memohon kepada Allah, memohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bukan menjadi penghalang untuk kebaikan, tapi menjaga kesucian. Karena memang semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus betul-betul dicek. Teman-teman yang mengaji ilmu mustalahul hadis pasti tahu kalau ada hadis yang sudah ada amaratul mautu, ada tanda-tanda mautu. Ulama sampai menjelaskan tanda-tanda hadis mautu itu ini. Kalau sudah ada tanda-tandanya, maka disuruh waspada, disuruh cek, disuruh tanyakan dan lain sebagainya. Jadi itu maksud saya. Saya telah menutup ini, tapi saya membuka ini bukan untuk berbicara yang masalah yang kemarin,
Karena saya melihat ada beberapa anak-anak saya yang nampaknya menunjukkan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang tidak sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak bersaudara, akhlak saling memahami, akhlak mendoakan, akhlak tidak menyimpan rasa benci, akhlak menjaga saya dan guru-guru yang lain itu dengan doa, dengan kebaikan. Jangan pernah ikuti hawa nafsu kalian. Anak-anakku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.